tilawah. Dianya ada ada tilawah. Tilawah ni hadirin kena baca. Bacaan baca mana? Bacaan yang mengikut yang diwahyukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bacaan ia adalah mesti dengan sebaik mungkin, dengan tajwidnya, dengan makhrajnya, dengan selara segala yang hadirin maklum berkenaan dengan cara membaca Al-Quran yang tidak boleh hadirin baca ikut selera lidah sendiri. Dia pelat lain, dia kerana bangsa lain. Boleh ni, misdara kita daripada Bangladesh, bacaannya dia ada pelat dia sendiri, tak apa. Tapi dia masih mengikuti kepada makhraj Al-Quran itu. Qiraat pun banyak. Cuma hadirin jangan baca ikut sedap. Panjang, pendek, tak mana-mana. Kan? Bunyi bunyi setiap huruf pun tidak jelas. Yang itu tidak boleh. Ataupun pernah dalam pengalaman dengan Al-Quran ini dalam mengajar dah dulu. Dia kata, oh saya tak boleh baca. Saya jauh, Ustaz. Lidah saya macam ni. Jadi jangan baca ikut daerah. Boleh? Baca Al-Quran nak ikut ikut negeri? Tidak. Saya Kelantan nak baca macam mana? Kalau Gan macam mana? Ha? Perak baca macam mana? Tidak boleh. Kena baca apa yang telah Allah wahyukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tilawah ini hadirin baca dengan penuh makna dan penghayatan. Boleh? Kemudian Al-Quran ini kena tadabbur. Kena tadabbur. Tadabbur ini hadirin kena ambil pembelajaran apa yang dibaca. Apa yang ada dalam diri. Selama banyak Al-Quran yang ada dalam dada masing-masing. Baik, soalan. Banyak mana Al-Quran yang ada dalam dada masing-masing? Sikit kau banyak? Kau berasa, alah sikit ya, tak ada apalah kami ni. Bukanlah Al-Hafiz. Saya Hafizullah. Okey, betul tak? Hafiz juga bunyi. Hadirin semua dikasih Allah Ta'ala. Selaku dan selayaknya kita beriman kepada Allah, Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad dan sampai kepada umat Muhammad ini, maka tolong jangan berasa lekeh dengan Al-Quran yang ada dalam dada masing-masing. Jangan berasa, Allah saya tahu Fatihah je. Fatihah tu tak ada makhluk yang boleh buat. Tak ada makhluk. Berkumpullah antara makhluk gaib dengan makhluk nyata, manusia bersama dengan jin. Carilah makhluk-makhluk lain lagi berkumpul. Buatlah satu ayat. Tak ada manusia dan makhluk mampu untuk membawa Al-Quran sama seperti yang hadirin baca sekarang. Maka Al-Quran yang ada dalam dada masing-masing, tolong hormati dan tolong sayangi dengan sebaik mungkin dan bacanya dengan ada rasa. Baca tu biar ada rasa. Baca dengan auzubillahi minasyaitanir rajim, jujur dan benar sebagai orang beriman, mohon kepada Allah suatu perlindungan daripada syaitan direjam, kerana ia adalah musuh kita dan musuh yang paling nyata bagi orang yang beriman. Innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin tahu dalam pengalaman sesama manusia bermusuhan bagaimana? Melintas depan rumah pun rasa benci, sebut nama pun demeluat. Kerana apa? Marah. Sedangkan ia tidak patut dimusuhi dengan sebegitu kerana musuh yang nyata adalah iblis dan syaitan. Tapi kita salah dalam sudut memaknakan musuh yang sebenar. Al-Quran yang ada dalam jiwa masing-masing hadirin hayati dengan sebaik mungkin, dia akan memberi kesan yang akan memberi makna dan akan membawa hadirin kepada hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia akan membawa kepada hidayah, petunjuk, bimbingan, taufik, dan hadirin berada dalam platform manusia yang memahami tujuan kehidupan untuk akhirat. Dia faham dengan Al-Quran yang ada dalam dirinya. Seberapa banyak, sebanyak yang hadirin ada itu amat hebat. Kerana tak ada makhluk yang boleh menandingi. Jangan pula kata saya tahayat kursi je. Ayat kursi tu subhanallah, cirit-cirit iblis, cirit para syaitan. Bila tahu Al-Quran yang dinamakan ayat kursi yang hadirin baca tu. Daripada surah Baqarah itu. Nyatakan apa? Baqarah ke? Kala Ali Imran. Ali Imran. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka, apa-apa yang ada dalam diri,
An-Nas tahu, Al-Falaq tahu, Al-Ikhlas tahu, apa lagi? Amanah Rasul tahu, Ayat Kursi tahu. Banyaklah tu. Ya ilah, ilah. Banyaklah kan? Lagi? Yang sebut tu je. Toa itu dah cukup banyak. Fatihah tahu. Pejam mata boleh baca. Betul tak ni? Maka banyaklah itu. Banyak itu kerana apa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyatakan apa? Bahawa dikira huruf Al-Quran itu adalah pada alif, lam, mim. Dan setiap itu adalah satu. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bukannya alif, lam, mim satu. Tak, dikira tiga. Bayangkan basin mim berapa dah? Tiga huruf. Betul tak ni? Ada tujuh ayat, ambil hilanglah berapa banyak huruf yang ada dalam Fatihah, termasuk dalam surah-surah yang lain. Maka tadabbur pada bilangan huruf, tadabbur dengan nama Allah, tadabbur dengan makna yang hadirin faham, boleh memberi makna dan boleh membawa kepada wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin dapat boleh membezakan mana yang baik, mana yang tidak. Sebab Al-Quran membawa kepada cahaya kebenaran. Selama mana kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla dengan sebaik mungkin. Karena tu baca jangan keadaan terdesak. Baca bukan kerana terpaksa, tak. Baca kerana beriman dengan Al-Quran, Kitabullah. Kemudian, siapa kat sini ahli tafsir? Tak ada kan? Jadi kita merujuk kepada tafsir-tafsir yang dikarang, yang disusun oleh mufassirin yang mutabar. Rujuklah untuk dapat maklumat yang lebih jauh. Kira dari sudut kaedah nahu sarah dia, kaedah apa sekalipun dia ada dalam kaedah itu. Maka sampai kepada level yang ketiga itu tafsir. Daripada kita tilawah dengan sebaik mungkin, kemudian kita tadabur. Selepas tadabur kita pun ada kemampuan, rujuklah kepada tafsir untuk dapat maklumat lebih lanjut. Kalau tak, serah kepada ahli. Kita ambil sebagai orang awam. Saya orang awam. Untuk bertadabur, cari makna yang beri kesan dan rasa. Bila saat berinteraksi dengan Al-Quran, bila saat berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian selepas tafsir, hadirin kena tasdik. Ini perkara asas. Mesti benarkan semua daripada firman Allah Ta'ala, wa'adal haqqa, semua janji-janji Allah Ta'ala. Seperti mana Allah firmankan, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka yang beriman dan beramal soleh, apa yang dijanjikan? Sampaikan berita gembira kepada siapa? Orang yang beriman. Siapa? Orang yang beramal soleh di kalangan lelaki dan perempuan. Mereka dapat apa? Syurga. Kena percaya. Hadirin, kalau jauh lagi, kalau bicara tentang Al-Quran ni, Allah cerita dah ni anugerah hebat untuk orang mukmin. Cerita alam akhirat dah diceritakan siap-siap. Bagaimana iblis dimaki hamun oleh ahli neraka sedang waktu itu berada di dalam neraka. Iblis kata apa? Talumuni wala talamuni. Wala talumu an usakum gitu. Saya ingat surah Ibrahim. Cerita iblis masa tu ahli neraka pergi hamun. Talumu ni hamun yang dahsyat lah. Hadirin, kalau maki orang tahap mana? Tahap dewa ke tahap biasa-biasa? Kalau marah. Tak tahu ikut pengalaman masing-masing lah kan. Tapi masa tu dia cerca, dia khinur, dia marah, dia memang mati sungguh kepada iblis. Masa tu siapa? Ahli neraka. Berada di mana? Di dalam neraka. Dah ada keputusan antara ahli neraka dan ahli syurga dah masa tu. Maki. Iblis kata-kata, kamu cercalah diri kamu sendiri. Kenapa? Apa yang dijanjikan Allah Ta'ala semua benar. Dan apa yang dijanjikan ahliku semua aku mungkiri. Ni Allah dah cerita awal-awal. Tapi berapa ramai orang mencari jalan untuk ke neraka saat berada di dunia sekarang? Betul tak ni? Ini cerita akhirat.
Jadi kalau ada dah lagi manusia yang ambil keputusan untuk ke neraka, sedangkan dah sudah beritahu, jangan buat begitu, hukum dia begini, halalnya begini, haramnya gini, makruhnya gini, wajibnya gini, berapa ramai yang langgar? Maka dia, Iblis memang maki balik. Mu marah aku buat apalah. Kan aku dah lagi tahu. Aku tak ada kuasa apa pun kat atas kamu. Ni cerita dah dikhabarkan lebih awal. Sebab tu Allah bagi tahu basyiril mukminin, sampai berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Awal-awal orang beriman, amal soleh, Allah janjikan syurga. Benar. Janji beriman, janji banyak beramal soleh. Lihat ni. Maka kena tasdik, kena benarkan apa saja yang hadirin baca daripada firman Allah Ta'ala. Tak ada ada makhluk yang berkuasa apapun Allah segala-galanya. Tak ada apa pun ni nak tanya semua sekali ni. Rengkah kata orang 15 minit dah lebih dah kan. Ni nak tanya hadirin, antara tempat berhantu dengan perbuatan berdosa, takut yang mana? Ini soalan cepu cemas. Jawab ah. Saya tak tahu hadirin yang ada nilainya, ada pilihan nak jawab macam mana. Perbuatan berdosa dia berkaitan dengan siapa? Perbuatan berdosa berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan hukum syariat, berkaitan dengan fiqh, dengan apa semua hadirin maklum kan. Perbuatan berdosa adalah melanggar apa sahaja yang ditetapkan Allah Ta'ala. Maka secara jelas perbuatan berdosa adalah hukum kaitan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Tempat berhantu. Jadi mana yang hadirin takut? Saya tak tahu ni. Ini hanya satu soalan sahaja. Tasdik, siapa yang membenarkan apa yang Allah janjikan, maka dia akan mengikuti dengan penuh keimanan. Tapi kalau dia berasa tempat berhantu itu lebih takut, maka dia sedang membawa diri pada syirik. Sebab apa? Berapa ramai manusia yang takut pada tempat yang berhantu? Tu kan ni? Rasa seriau sikit mari tak boleh. Tapi dia sanggup untuk langgar segala hukum hakam Allah Ta'ala sewenang-wenang tanpa rasa takut. Hak mana sombong, hak mana angkuh, hak mana engkar, hak mana mari buat perbuatan berdosa apa semua tu, ambil dia letak kat kubur. Terkencing ke tak? Tercirit dia kat situ. Nak lari, letak je kat bilik jenazah. Berasa takut. Kenapa? Takut pada perasaan yang tidak ada lain melainkan dia hanya takut pada makhluk yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia sedang membenarkan siapa. Berhati-hati kalau tak, hadirin akan terjerumus dalam perbuatan yang mencirikan Allah Azza wa Jalla. Sebab ramai manusia yang tidak takut untuk berdosa. Waliyazubillah. Kemudian kena sampaikan tilawah, tadabur, tafsir, tasdik dan tabligh. Tolong sampaikan apa yang hadirin maklum dan tahu dalam firman-firman Allah Ta'ala. Berkongsi dan sampaikan walaupun satu ayat, bagi tahu apa yang hadirin tahu. Lihat ni, dengan kadar dalam kemampuan kita semua. Boleh tak ni? Gini, semua hadirin yang dikasih Allah Ta'ala, kerana demikian inilah bila ditanya dan Zimin kata bagi tajuk sejauh mana Al-Quran dengan kita, hadirin dia keadaan beginilah. Kalau nak tanya jarak lah, kalau sudut jarak Al-Quran kita dengan Al-Quran jarak mana? Kalau sudut fizikal, hak duduk kat rak tu berapa lama kita tak sentuh? Dari sudut fizikal mushaf Quran tu hak duduk kat rak tu berapa lama dah tak sentuh? Kalau kata sentuh setahun sekali, 365 hari lah. Tidak ni? Masuk Ramadan baru pergi ambil, hak tu pun dah berabuk lah. Kan, cara fizikal Al-Quran jarak dengan kita, itulah dia. Kali sudut fizikal, dari sudut hati, dari sudut rasa, sedekat telefon yang ada dalam ni, itu pun kalau install, masukkan apps Al-Quran tu kan. Kalau jauh pada hati, walaupun ada dekat tangan, dia tidak akan membuka dan membaca. Kalau dia tu Al-Quran pada sudut rasa dekat dengan dirinya, yang ada dalam dirinya dihargai, dan apa yang ada pada telefon dan ada pada fizikal, dia akan santuni, dia akan berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan cerita pada mushaf, tapi cerita yang ada dalam dada. Sejauh mana dia beriman dengan Al-Quran dan sejauh mana dia menghati setiap daripada firman-firman Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan, kerana ia adalah wabayyinatin minal huda wal furqan,
saat hadirin mendapat hidayah dan petunjuk ini, maka fahamlah bahawa inilah adalah kebenaran yang menjadi pedoman ke atas umat manusia beriman. Dan berapa ramai yang menolak hari ini seolah bicara Al-Quran hanya bicara kepada orang tertentu sahaja, sedangkan dia ada kitab untuk orang yang beriman. Ketulung jangan sampai menjauhkan diri daripada Al-Quran, kerana Allah senantiasa menunggu untuk lihat bagaimana umat apa ni hambanya berbicara dengannya. Tapi kalau di antara kita ada rasa angkuh dan sombong, maka dia akan melihat bagaimana dirinya dengan Al-Quran itu amat jauh, bermaksud dia jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan kurnia ke atas diri kita semua, kasih sayang ke atas diri kita semua, agar menjadi ahli Al-Quran, insyaAllah Ta'ala, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.